Sup, it's Dembo. Welcome to my video, guys. Sorry, aku nak buat satu review pasal satu keyboard ni yang aku dah review dah dulu, iaitu Qdoctor MK4 gaming keyboard. Aku dah review dah, tapi kenapa aku nak review lagi? Masa aku review tu, aku macam unboxing and review first impression aku tu. So, untuk hari ni, sebab aku dah belajar sikit pasal keyboard, thank you pada Iman Blog sebab bagi tu aku semua fakta pasal keyboard. Aku nak cakap dengan korang spek laptop ni, spek keyboard ni, and apa yang kelemahan dan kelebihan dia, and sebab apa korang tak patut beli keyboard ni. First, korang tengok dulu dia punya ni. Ini tanpa lampu, okey? Korang tengok dulu. Okey, memang keyboard ni besar, sebab dia ada numpad. Numpad dia yang buatkan dia besar sikit lah. But kalau korang rasa korang tak nak numpad, korang boleh set keyboard lain. So, aku nak cerita korang apa kelemahan dia dulu, okey? Kelemahan keyboard ni, dia adalah membrane and dia bukan mechanical. So, macam aku seorang streamer, and bila aku main tekan-tekan keyboard ni, bunyi dia bising sebab dia pakai membrane. Untuk korang kalau nak bunyi dia senyap sikit, korang patut ambil mechanical red switch ataupun brown switch. Kalau blue switch dia bising sikit lah. So sebabkan ni membrane, dia macam bising sikit. Korang dengar. Kalau main game, mungkin korang tekan W dengan shift je kan, 24 sikit. Tapi kalau korang typing, dia bising. Sebab itulah korang kena research dulu kalau nak beli keyboard untuk main game and untuk stream. Kalau korang YouTuber ataupun streamer main game, aku tak sarankan korang untuk beli keyboard ni. Walaupun keyboard-keyboard lain pun, aku tak sarankan korang beli membrane. Korang kena cari mechanical. Yes, mahal sikit, membrane ni murah sikit, tapi ya, yeah, at least korang dapat yang terbaik kan. So next, dia punya boot quality dia. Boot quality keyboard ni memang teruk gila. Aku tak tahulah bila sampai keyboard ni kat depan aku tak fikir panjang, aku ambil je kan. Tapi aku tak fikir pasal dia punya boot quality pun. Sebab boot quality dia memang teruk. Okay guys, daripada bentuk yang corak dia, boleh lah nampak ganas sikit, nampak gaming sikit. Ada warna merah kan, and ada dia besar dia punya hujung-hujung ni kan, bucu dia ada macam tajam-tajam sikit. Nampak ganas, nampak macam gaming. Tapi boot quality dia memang nampak murah sangat lah. Korang rasa pun. Okay, aku cerita apa yang murah. Kau nampak lah dekat dia punya macam ni. Okay, ni keyboard dia. Kan? Dia nampak bawah ni. Okay, bawah ni macam kau untuk orang letak tangan tau. Letak tangan. And bila kau tekan, nampak ada bunyi tu. Aku boleh tekan tau. Lagi-lagi bagian tengah-tengah ni. Dia macam tak lah, aku boleh tekan. Nampak aku boleh tekan masuk dalam. Kalau aku rentak ni, aku sudah patah lah ni. Memang boot quality dia. Satu lagi kan, dia plastik kan. Biasanya keyboard biasa dia ada besi, tapi tu mahal. Ini plastik. So boot quality lagi, boot quality memang tak bagus lah aku cakap. And dia punya key ni, W semua ni kan, macam longgar-longgar sikit. Aku boleh gerak-gerak lagi. Macam longgar. Nampak dia punya lagi, dia punya space. Aku tak tekan lagi. Aku baru sentuh, dah ada bunyi. Boleh kata dia punya boot quality memang teruk gila. Aku dah berapa bulan pakai keyboard ni. Berapa bulan pakai keyboard ni, and aku dah boleh nampak dah yang aku memang tak suka sangat keyboard ni. Thank you pada Arif bagi aku keyboard sampah ni. Bawa dia. Nah, dengar tak? Kau dengar tak bunyi dia? Aku punya. Jap. Ada benda dah ni yang macam loose sikit tau. Dia macam ada benda loose dalam ni yang buatkan dia punya boot quality dia nampak macam murah sangat, sebab dia punya benda ni semua longgar-longgar. Aku tak nak cerita panjang lah, tapi aku dah cerita panjang dah pun. Memang tak best lah dia punya feel bila korang main pakai keyboard ni. Qdoctor MK9 eh. Aku bukannya nak kutuk keyboard ni, tapi untuk korang yang memang betul-betul teliti dengan keyboard punya boot quality, keyboard punya spek semua kan, korang akan rasa keyboard ni memang tak patut belilah. Aku bukan nak kutuk, aku bukan nak kata keyboard tak bagus. Untuk beginner, untuk korang yang nak set keyboard untuk just saja main game, korang boleh beli keyboard ni, tak ada masalah. Tapi kalau
Kalau macam aku ni kan, aku memang nak yang terbaik. Walaupun aku ni taklah ada duit sangat kan, dan aku lagi buat stream lagi, bunyi bising lagi kan. Keyboard macam ni kan, kalau kau nampak bentuk macam ni tapi jenama lain, sah dia Cina. Sebab aku jumpa banyak gila bentuk sama tapi jenama berbeza. Sebab dia daripada China, macam kilang sama tapi dia buat keyboard lain jenama. Tak faham. Pakai power bank je. Okay, lampu dia not bad lah. Aku suka lah sebab aku memang layan sangat RGB ni kan. Tapi lampu dia pun, okay, kalau korang nampak okay, lampu dia not bad. Memang not bad. Aku suka lampu dia. Aku pun dah pakai lama kan. Lampu ni memang terang. Dia tak ada malap lagi. Masa aku first ambil daripada adik pun memang macam ni dia, warna dia. Aku nak tutup lampu ke? Perlu ke guys? Okay, itu dia lampu. Lampu dia lah. Okay, ni terbalik aku ni. Aku nak bagi dia putus, susah ni. Dia nama Chiropter. Okay guys, Chiropter. Kita buka lampu balik. Gelap ni. So, lampu dia ni korang tak boleh customize lah. Korang memang tak boleh customize. Memang takkan boleh customize punya. Dia hanya boleh on dengan off je. Wah, ke power bank. Aku tak boleh off dengan on. Tapi tak apa. Dia hanya boleh off and on. Tapi dia tak boleh customize. So, kalau korang yang tengok YouTube kan, nampak keyboard Razer. Uish, boleh tukar color lah. Boleh color biru, color merah, rainbow. Tapi mahal kan. So, korang beli keyboard ni. So, korang kecewa sebab tak boleh tukar color. Sebab keyboard ni memang tak boleh customize color dia. And tak boleh customize apa-apa pun dalam keyboard ni. Memang raw keyboard. Dia kasi kat kau raw. Korang boleh typing je. And boleh on off lampu je. Okay. Kau jangan expect tinggi sangat. Sebab memang keyboard macam ni memang macam tu je. Dia punya function. So aku kan nak kutuk ke apa eh. Tapi kalau korang nak keyboard yang best, Nak buat live ke nak main game ke, korang jangan beli keyboard ni lah. Okay, kelebihan dia. Dia boleh typing dengan biasa. Aku tekan laju semua. Dia boleh ikut lagi apa yang aku typing. So itu fungsi biasa keyboard. And aku hatu terhentak sebab aku marah kan dengan game aku kan. Tapi dia masih lagi bertahan. And button dia masih okey. Sebab biasanya kalau keyboard mechanical yang mahal tu, kadang dia hentak sikit dia dah berterabur lah. Sebab senang nak cabut. Tapi ni dia memang ketat lah. Kadang aku tekan mic kali pun dia tak akan terkeluar ke apa. Itu petanda yang baik. And ya, kelebihan dia ada ni, stand ni. Untukkan tinggian keyboard korang. Tapi tak ada beza pun. Sama je aku rasa. Aku tak tahu apa function dia. And dia ada rubber bawah ni, macam getah untuk korang tak bergerakkan keyboard lah. Overall okay. Aku boleh cakap walaupun dia tak mencapai standard gaming keyboard, mechanical keyboard lah. Untuk orang yang nak beli untuk gaming sahaja, korang tak kisah pun pasal bunyi semua tu, tak kisah pasal build quality, ambil lah. Aku tak kisah pun. Itu sahaja pasal keyboard ni lah. Yes. Aku beritahu awal eh, kalau korang nak keyboard yang lagi okay, lagi cun, korang kena beli yang mahal sikit lah. Ada lah, kalau keyboard mechanical yang murah pun mungkin RM100. Kalau offer nanti tunggu lah, Shopee 12-12 nanti kan, mungkin ada lah yang RM99, RM50. So guys, itu sahaja untuk video hari ni. Aku harap korang happy. Thank you for watching. See you again in the video. Korang layan dulu. Bye-bye.